dengan pematuhan kepada SOP dengan ketat sekali, ya, pematuhan kepada SOP yang mana telah dikeluarkan oleh pihak kementerian sebelum ini. Pada masa ini, bahagian Kuching saja yang dikategori sebagai zon merah. Yang lain-lain di luar daerah Kuching adalah tidak dikategori sebagai zon merah. Jadi pengalaman satu misalnya Miri adalah kawasan hijau, ya. Bintulu juga kawasan hijau. Jadi dengan Bintulu. Miri kuning, ya. Miri kuning. Bintulu atau kuning? Hari ini. Okay, I don't have this one. Tunggulah. But anyway, yang diisytihar sebagai bahagian sebagai zon merah ialah Kuching. Yang lain-lain bukan zon merah. Mungkin tadi zona kuning Bintulu. We double check nanti, ya. Ada disarankan untuk tadika, ya. Untuk tadika, kalau tadika ditutup, jadi tadika bolehlah mengadakan iaitu proses pengajaran dan pembelajaran online. Tetapi pada hakikatnya, ya, ini bukan sesuatu yang mudah, ya, sesuatu yang mudah dijalankan. Kita mesti ingat bahawa ini adalah kanak-kanak kecil, ya. Untuk mengendalikan kelas pembelajaran, ya, online, ya, memerlukan ibu bapa bersama mereka untuk menunjuk cara dan juga untuk membimbing, ya, menjadi fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini. Tidak boleh hanya anak itu saja, sebab anak ini masih kecil lagi. Jadi pengajaran dan pembelajaran bagi anak-anak yang di tadika tidaklah semudah yang orang fikir, dan sebenarnya adalah sukar untuk diimplementasikan. Kalau ibu bapa tidak bersama, maka sukar. Sekarang ini isunya ialah ibu bapa ada yang kedua-duanya bekerja, ya. Bekerja, dan dengan itu tidak dapat membantu anak itu, ya. Kalau seorang adalah, katakanlah seorang daripada ibu bapa itu ada bersama anak itu, ya, working from home. Kalau working from home pun beliau nak bekerja, pada masa yang sama perlu bantu, ya, iaitu kelas iaitu online bagi anaknya tadi. Jadi not the best kind of arrangement. Yang terbaik masih, ya, kalau anak itu dapat dihantar ke tadika, ya, ke tadika untuk proses pengajaran dan pembelajaran, ya, bagi kanak-kanak di tadika ini. Dan bilangan kanak-kanak di dalam kelas tadika dan tadika kita dalam iaitu SOP kita, Standard Operating Procedure, bilangannya adalah terhad, ya, bilangannya terhad. Sebabnya dalam SOP kita, kalau bilangan kanak-kanak di taska atau di tadika, ya, tadika itu besar, maka perlulah dibuat penjadualan. Siapa yang boleh datang hari ini, siapa boleh datang hari esok, siapa yang boleh datang waktu petang, ya, dan sebagainya. Jadi berbagai cara untuk memastikan bahawa penjarakan fizikal itu sentiasa dipatuhi, ya, dan juga dari segi nisbah guru kepada kanak-kanak itu sentiasa dipatuhi. Jadi setelah berbincang dengan yang berhormat Dato' Amar Douglas dan juga dengan yang berhormat Dato' Dr. Sim dan juga dengan Saudara Sufian, ya, yang merupakan Dato' Amar Douglas, pengerusi SDMC kita, Dr. Sim ahli, dan Saudara Sufian adalah ahli dalam SDMC. Jadi keputusan adalah seperti berikut, bahawa bagi zon hijau, ya, ataupun yang bukan merah, luar daripada Kuching,
Taska dan Tadika diberi kebenaran untuk beroperasi serta-merta, ya, serta-merta. Jadi boleh beroperasi dengan mematuhi, ya, SOP yang telah kita sediakan dan patuhi dengan dengan apa ketat sekali, ya, perlu dipatuhi. So compliance to the SOP, ya, very strict compliance to SOP. So the parents have to comply, penyelia dan juga petugas juga perlu, ya, mematuhi SOP itu supaya kita dapat elakkan anak-anak kita ini daripada jangkitan COVID-19. Sekiranya berlaku, ya, jika terdapat ada kes positif, maka serta-merta Taska maupun Tadika itu akan ditutup. Bagi kes luar Kuching, yang ada program intervensi awal kanak-kanak, EI, EI, intervensi awal kanak-kanak, ini khas untuk kanak-kanak yang berkeperluan khas yang disediakan misalnya di Sibu, di Agape Center, ya, iaitu kanak-kanak yang berkeperluan khas. Kemudian di hospital juga, ya, ada kes-kes yang memerlukan intervensi khas, dan intervensi ini adalah dalam nisbah kecil, biasanya 1-to-1, ya, 1-to-1. Intervensi awal ini sangat penting. Early intervention bagi kanak-kanak berkeperluan khas penting. The earlier you do it, the better is the result. Dan dengan itu lebih mudah nanti anak-anak ini bila tiba masanya untuk masuk, ya, darjah 1 misalnya, mereka bila mereka telah, ya, diberi intervensi awal dan keputusannya bagus, dan dengan itu mereka dapat masuk ke aliran ke apa nama darjah 1 di sekolah sama ada integrasi ataupun sekolah biasa, ya, sekolah biasa. Okey, jadi bagi bagi kawas Sunflower di Miri juga menjalankan menjalankan pemulihan ini, ya. Jadi oleh kerana mereka ini Agape Center, Sunflower, mereka ini berada di kawasan bukan zon merah, maka kebenaran diberikan, ya, sebab kita nak beri peluang pemulihan, iaitu dari segi intervensi seawal mungkin dan konsisten intervensi bagi memberi hasil yang baik kepada kanak berkeperluan khas itu diberikan. Tetapi dengan mematuhi, ya, at all times strict compliance to the SOP ini. Kemudian untuk kawasan zon merah pula, ini Jason selaku pengerusi, ya, Association of Kindergarten Operators, AKO, ya, then Hajah Cuita mewakili, iaitu Taska, ya, pengasuh dan pendidik di Taska. They are here today. They also putting up, for instance, under AKO ni, ya, putting up a request so that they can be allowed to operate. Jadi kita perlu ingat, Kuching sekarang ini masih di bawah CMCO. Ya, CMCO. Sehinggalah, ya, sehinggalah Kuching berubah daripada zon merah kepada warna lain, sehingga CMCO di when CMCO is lifted, then the same permission given to the other kindergarten as well as Taska in areas that are not categorized as a red zone will be given. So kita melihat begini, kalau ada permintaan, ya, terutama sekali daripada frontliners, ya, frontliners di mana memang sukar bagi mereka untuk, ya, mendapat, iaitu orang hendak yang menjaga anak mereka, ya, for the Taska, dan for the Taska terutama sekali, ya, untuk Taska.
sangat sukar bagi mereka atas sebab kedua-dua mereka adalah orang yang bekerja disebabkan mereka adalah frontliners, ataupun nombor tiga disebabkan mereka berkhidmat di sektor perkhidmatan services, ya, dan tidak ada orang yang dapat menjaga. Dan kalau mereka hantar ke babysitter, mereka khawatir, ya, dari segi keselamatan anak mereka jika dibandingkan di kalau ditempatkan di taska, di mana mereka tahu bahawa taska telah memastikan bahawa standard operating procedure telah dipatuhi sebelum ini, ya, sebelum ini dari segi penyahkuman, dari segi mengatur susun, ya, peralatan, dan juga dari segi jarak-jarak, ya, antara seorang kanak-kanak dengan seorang kanak-kanak yang lain, kemudian peraturan yang perlu dipatuhi oleh ibu bapa seperti declaration of health, ya, pergerakan mereka juga, ya, dinyatakan. So pematuhan kepada SOP yang sangat tinggi di taska dan juga di tadika, ya, dan dengan itu ibu bapa mereka merasa bahawa selamat bagi mereka menghantar anak mereka ke taska daripada ke rumah orang yang mereka satu tidak berapa pasti, ya, dari segi pematuhan kepada SOP ni. Sebab kalau rumah, ya, ada orang masih datang ke rumah kita dan kita tidak tahu sama ada mereka ini ada virus ataupun tidak, ya. Jadi macam mana kita nak apa nama pastikan bahawa anak kita ini selamat, ya, dibandingkan dengan taska. Orang luar tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan taska itu, ya, tidak dibenarkan, hanya pengasuh dan hanya pendidik saja. Now for tadika, so we sama juga dengan taska, ya, seperti tadi, it has to be a permission has to be sent in, and we will discuss case by case in our SDMC meeting. Sebab sekarang ini Kuching masih di kategori sebagai zon merah, dan kita mengenakan iaitu CMCO sekarang ini. So in the long run, ya, masa ini kita nak pastikan, kita nak putuskan dari segi penularannya. So hopefully we can through strict, ya, stringent measures that has been taken, ya, everywhere actually, ya, sama ada di apa nama along the border, our borders, ya, dan juga di tempat lain, ya, kita dapat kekalkan iaitu dari segi apa nama bilangan yang positif COVID kepada satu digit. Ini yang kita berharap. Dan kalau ini terus-terusan berlaku, jadi terus-terusan berlaku sehingga tempoh, ya, CMCO ini, ya, terus satu digit, insyaAllah, insyaAllah Kuching akan nanti keluar daripada red zone. If we continue to get good, iaitu dari segi dalam tempoh 14 hari ini, kita dapat putuskan penularan, dan dari segi bilangan yang positif COVID-19 ini, kalau dapat kalau pada satu digit, insyaAllah, ya. So we have to consider kalau ada case frontliners yang memohon, misalnya, we have to consider case by case, ya, case by case untuk kawasan red zone saja. Yang lain mulai esok terus boleh, mereka boleh terus boleh beroperasi. So in your application, let's say if there is any application from the parents, they have to state there where are they working. For instance, are they working as frontliners or services, yeah, and then that they do not they have no alternative, no other alternative, yeah. Okay, all right, ada soalan? Yeah. Unless ada permintaan kepada parents yang stated
reason why they have to yes. Then baru mereka. Then kita akan bincang bawa kes tersebut di dalam jawatan kuasa SDMC kita. So it has to be case by case. Macam tu. Sebab by right memang tidak boleh. Tetapi kita tahu bahawa ada di antara mereka sangat terdesak, ya, sangat terdesak. So for instance, Hajah Juwita gave me an example. They are they don't have their parents here or relatives here, you know. Jadi so they don't have anyone else to look after their children. See, so and they are working as frontliners, for instance. Jadi perkara seperti itu perlu kita beri juga perhatian, ya. Yeah. Dan kalau diberi kebenaran pun, kita akan pastikan, ya, yeah, that apa nama anak itu nanti akan selamat. SOP akan diberi apa nama diberi compliance yang tinggi. Ya. Yeah. So, kalau macam contoh semarahan di kawasan hijau, kucing dengan kawasan merah dan bapa kanak-kanak itu bekerja di adakah dia boleh hantar di semarahan ataupun yang di kucing itu nak hantar ke semarahan ke macam mana? Juta, you answer that question. First of all, pertama ya, kalau inter district tu ya, itu perlu apa nama, ya, perlu kelulusan terlebih dahulu ya, mesti ada surat daripada ketua jabatan. Sebab sekarang ini kalau inter district travel ya, dari zon merah kepada zon hijau atau yang dari zon hijau pun nak pergi ke zon merah pun perlu ada kelulusan, ya, ataupun kebenaran daripada first is police permit. Kalau government officers for instance from the, perlu kelulusan daripada ketua jabatannya. Itu satu, ya, syarat-syaratnya. So that will help us to keep an eye, yeah, to monitor movement ni. Kemudian soalannya tadi, anaknya nak diletak di mana? Atau terpulang lah macam mana, ya? Because they should have paid the fees of the sebab mereka sudah bayar, ya. Register awal pun, yes. So ini adalah kes mana Taska sekarang ditutup, ya? Ditutup. Dulu anaknya dihantar ke Taska, ya, misalnya Taska dekat apa nama perpustakaan, Taska di tempat kerja. Tapi sekarang sudah tutup. Jadi ada di mana mereka nak hantar anak? Ada yang memberitahu saya dapat ambil cuti mungkin dah satu minggu, lepas itu saya dah tak dapat ambil cuti lagi untuk jaga anak saya, you know. So bagi kami yang menerima rayuan seperti ini pun sangat sukar, ya, yeah. We can understand, ya, yeah. Okay, on one hand kita perlu patuh kepada SDMC, peraturan yang ditetapkan ataupun pengumuman yang telah ditetapkan oleh SDMC untuk kebaikan bersama. Tapi pada masa yang sama mereka perlu bekerja. Jadi okey, minggu ini ambil cuti apa nama satu minggu. Berapa lama boleh ambil cuti katanya, ya. Then nak dapatkan babysitter pun susah, ya. So itu sebabnya kita katakan tadi, kita akan melihat case by case. Just to clarify, so for Kuching area, who should be the one sending in the application? Is it the parents or the operator? Because the parents send the children to the operator. The operator will submit to us with all the information that they have gathered from the parents just now, yeah. Red zone is daerah, kan? Yes, daerah. Daerah. Because district is a Kuching district. Kalau bahagian ia akan termasuk, iaitu Bau Lunduk. Yeah. Now it's district. Yeah. Macam Haji Baki is in Kuching district. So this mean district Kuching start from Petrojaya is included. Mm. Yes.
Selong or Santubong? Oh, Kuching Santubong. Daerah. Santubong is dalam daerah Kuching. Kalau saya tidak silap daerah Kuching, yes. Anda di BKU. Daerah Kuching, ya. Tapi Lunduk bukan. Semarahan di Serian. Serian bahagian sendiri, ya kan? Miri, Limbang, Lunduk. Jadi yang mana kuning tadi? Ketiga. Miri, Limbang, and Lunduk. As of yesterday. Kuning, ya.